Oke, kali ini saya akan memberikan tutorial tentang cara mengatasi sebuah PS3 yang mengalami stuck atau freeze atau hang pada saat proses restarting file system. Seperti ini ya. Kita akan coba ulang nanti. Oke, ya. Kita coba hidupkan untuk melihatnya permasalahannya. Ya, ini kita pencet OK bulat. Prosesnya cepat sampai 5% mengalami freeze atau stuck. Oke, kita akan coba untuk mengatasinya. Langsung saja. Pertama, matikan dulu PS-nya. Sampai merah. Tahan lama. Ditahan aja. Lepas pencet logo ini di stick. Pertama kita pilih dulu restore default setting. Apabila proses restore default setting mengalami hang atau freeze atau dia hanya loading aja, kita matikan lagi dulu atau ditunggu saat. Dan apabila prosesnya lama ditunggu dan tidak ada perkembangan, kita lanjut matikan lagi seperti tadi, tahan merah sampai tahan di hijau sampai mati. Sekarang pencet lagi seperti tadi, tahan tombol power sampai bunyi titit 2 kali. Lepas. Yes. Nah, apabila prosesnya lama atau mengalami hang di posisi preparing please wait, dimatikan aja lagi, karena untuk kasus seperti ini biasanya kerusakan sistem, kerusakan file sistem yang ada di PS-nya. Untuk kasus ini kita harus memformat sekaligus saja sudah. Oke, kita matikan dulu. Oke, lepas. Oke,
kali ini langsung aja di Restor S3 System. Yes. Kita cancel aja X, yes. Oke, sekarang sudah selesai di format. Tipe ini PS3 OFW yang slim. Oke, kita lihat dulu sistem. Masuk ke sistem, file sistem. Informasi ya, untuk versi 484. Untuk kasus seperti ini sudah selesai diperbaiki. Sekarang proses selanjutnya adalah proses pengisian game. Untuk proses pengisian game bisa dilihat di video saya yang sebelumnya, cara mengisi game PS3 OFW versi atau seri sistem 4.84.